biarpun ianya melemah semasa ia melalui kawasan daratan Semenanjung Malaysia, tapi apabila masuki Selat Melaka dan ditambah dengan adanya luruan monsun ya pada ketika itu, menyebabkan ianya bertambah kuatlah dan ia tidak bergerak sangat di mana dia hampir pegun lah orang kata dari segi istilahnya, hampir tak bergerak di sekitar Selat Melaka berhampiran dengan negeri Selangor. Jadi itu menyebabkan curahan hujan yang tinggi di sekitar Selangor.